Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun awwalin wal akhirin, rabbus samawati wal ardin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin. Assalamu alaikum. Kama al-anbiya'i wal-mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Faqala subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabi alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi nar, a'adzanallahu wa iyyakum minha, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang mulia, majlis ilmu. InsyaAllah ta'ala kita mengharapkan wajahnya. Bukan mengharapkan pujian manusia, akan tapi kita harapkan adalah maradhatillah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan mungkin seorang hamba sampai kepada keridhaan Allah kecuali dia harus memiliki sarana, yaitu al-ilmu. Perkara-perkara yang Allah ridha, perkara-perkara yang Allah akan murka kepadanya, maka semua akan ditunjukkan oleh ilmu. Dan alhamdulillah, baru saja kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah secara khusus menjalani puasa Ramadan, yang kemudian ditutup, disempurnakan Ramadan dengan Idul Fitr, di mana manusia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkannya, bertakbir, kita takmilul iddah, agar mereka semua menyempurnakan bilangan pada bulan Ramadan, kemudian masuk pada Syawal, walitukabbirullah ala ma hadakumullah, kemudian agar mereka bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang telah mereka sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu tentang pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh mereka para ulama, al-Id yawmus surur wal farah. Id dikatakan sebagai hari mereka berbahagia, hari mereka bersuka cita. Dianjurkan mereka untuk melapangkan hati-hati mereka dan juga zikrullah. Hari bagi mereka untuk zikrullah sekaligus bersenang-senang. Akan tapi bersenang-senang, bergembira, bersuka cita bukan karena uang baru, kemudian baju baru, kemudian sepatu sandal baru atau istri baru. Bukan hanya itu. Akan tapi ada hikmah yang tersimpan, yang tidak akan bisa mengetahuinya illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Yaitu, mereka dianjurkan untuk bersuka cita karena mereka telah mendapatkan suatu janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu janji yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Dua syarat. Yang pertama adalah karena keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah ihtisaban, sebagai buah dari keimanan, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang berpuasa dengan melakukan, memenuhi dua syarat tersebut, janji dari Nabi alaihissalatu wassalam, وَجَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, maka Allah akan mengampuni, orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika dia sempurna 30 atau 29, menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, yang dibangun karena iman, yang dibangun karena mengharapkan pahala kepada Allah, selesai Ramadan, masuk Id, habis dosanya. Hilang dosanya. Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janji Nabi. وَجَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ,
Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Hendaknya mereka bergembira karena mereka telah dihapus dosanya. Itulah yang paling terpenting. Seorang bergembira karena husnudzan dengan janji Nabi, yakin bahwasanya siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban hapus dosa-dosanya. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira pada hari tersebut. Dan kemudian barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa yang telah dia lakukan yang terdahulu, maka jangan dikotorkan kembali. Jangan dikotorkan kembali dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, ucapan-ucapan yang tidak tertidik seperti ghibah, namimah, sabbul muslim bighairi haqqin, mencaci seorang muslim tanpa landasan yang hak, atau qadful muhsanat, atau menuduh tanpa bukti, atau ucapan-ucapan yang akan terlahir daripadanya permusuhan, kebencian, atau bahkan peperangan, na'udzubillah, maka jaga lisannya. Atau perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah yang akan melahirkan dosa-dosa kembali, seperti merampas haknya, saudaranya, atau melakukan kezaliman, atau menyebabkan kebencian pada manusia, disebabkan karena tindak tanduknya, maka hendaknya hati-hati. Kasihani diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan kaum muslimin, ahlus sunnah secara khusus, ketika mereka berpuasa imanan wa ihtisaban, maka jangan dikotorkan kembali. Dan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menghapus anak Adam, menghapus dosa anak Adam, terjadi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, seorang yang bertobat, seorang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki ciri-ciri khusus. Ciri yang pertama, Allah mengganti amalan jeleknya menjadi baik. Yang kemarin lisannya tidak terjaga menjadi teratur. Yang kemarin tindak tanduknya menyebalkan, tindak tanduknya mencuat atau membuat atau bahkan mengobarkan permusuhan, berubah menjadi orang yang tenang. Berubah menjadi orang yang sakinah, menenteramkan orang yang melihatnya, melegakan orang yang mendengarnya. Maka ini termasuk tanda bahwasanya orang tersebut taubatnya diterima, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanatun. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti, Allah tukar kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tatkala menghapus dosa anak Adam, yaitu dengan menyembunyikan aib. Allah tidak menampakkan aibnya. Dosa yang telah dia kerjakan, perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda-tanda orang tersebut diampuni dosanya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnillah." Allah Subhanahu wa taala mendekat alal mukmin, akan mendekati setiap orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yuqarriruhu, untuk mengikrarkan akan dosa-dosa anak Adam tersebut. Dosa-dosa kaum mukminin, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. At'arifu dzamba kadza wa kadza? At'arifu dzamba wa kadza? Allah bertanya, "Ya fulan," setelah Allah meletakkan selendangnya tertutup, tidak ada satupun yang melihatnya, maka Allah berdialog dengan anak Adam. "Ya fulan, apakah kamu tahu bahwasanya kamu telah melakukan dosa ini dan dosa itu di tempat ini dan di tempat itu, saksinya ini dan itu?" Maka orang ini wayuqriruh. Orang ini mengiyakan dosa-dosa tersebut. Allah ulangi pertanyaannya sekian banyak dosa, ditanya kembali, "At'arifu dzamba kadza wa kadza? At'arifu dzamba wa kadza?" Hatta yadhunnu annahu qad halaka. Sampai-sampai wayara nafsahu, sampai-sampai dia lihat jiwanya, sungguh saya telah celaka. Saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidaklah mengingatkan saya kecuali dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah saya lakukan. Celaka saya, binasa saya. Ketika hamba tersebut, barakallahu fikum, ketika hamba tersebut sudah hampir-hampir putus asa, hampir-hampir sudah pasrah bahwasanya dirinya akan masuk kepada azab Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu Allahu azza wa jal, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qad satartuka fid dunya," sesungguhnya aku telah menutup aibmu, aku telah menutup kemaksiatan yang telah kau lakukan terhadap diriku, aku sembunyikan aibmu, "wa ana aghfiruk,"
Aghfiru lakal yawm. Dan hari ini, aku hapus dosa-dosamu. Aku ampuni dosa-dosamu. Ini dua tanda. Seorang yang dihapus dosanya yang pertama ditukar kejelekannya menjadi orang yang baik. Yang kedua disembunyikan aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu akan diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang mereka tampak terang-terangan melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan di tengah-tengah manusia. Atau dia melakukan kemaksiatan, tapi lisannya tidak pandai menjaganya. Saya melakukan ini, saya melakukan itu kemarin. Kemarin saya cekek botol, banting kartu, main perempuan. Akhirnya, terbongkar aibnya. Na'udzubillah, ini termasuk orang-orang yang tidak disempurnakan oleh Allah akan pengampunannya. Dibongkar aibnya. Ikhwanibillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk daripada tanda-tanda keberuntungan seorang hamba adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya berupa ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tamanittaba'a hudaya falayadillu walayashqa. Siapa yang mengikuti hidayah, siapa yang mengikuti ilmu, siapa yang mengikuti Al-Quranul Kirim, siapa yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wala yashqa. Maka orang tersebut tidak akan tersesat. Orang tersebut tidak akan menyimpang, wala yashqa, dan dia pun tidak akan celaka. Orang itu tidak akan celaka. Maka artinya orang tersebut berada di atas siratal mustaqim, dan orang tersebut mendapatkan kebahagiaan. Lawan dari kesesatan adalah siratal mustaqim. Lawan dari kecelakaan adalah kebahagiaan. Itulah yang akan didapat bagi mereka orang-orang yang kembali kepada kitabullah, yang mereka menurut, yang mereka taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, bagi mereka orang-orang yang tidak mau kembali kepada kitabullah, justru berpaling, maka Allah lanjutkan ayatnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nashuruhu yawmal qiyamati 'ama qala rabbi lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira qala kadzalika nasitaha qala kadzalika nasita atau qala kadzalika atatka ayatina fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah sebutkan, siapa yang berpaling daripada zikri, siapa yang berpaling daripada zikrullah, siapa yang berpaling daripada Al-Quranul Kirim, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang sempit. Hatinya merasa sempit ketika dia mendapatkan nikmat di dunia, dia tetap merasakan kegelisahan. Ketika dia mencari nikmat dunia, sedang mencari nikmat dunia, tentu dia harus melewati jembatan keletihan, kecapean, kesengsaraan untuk mendapatkan nikmat yang sementara. Apakah itu nikmat? Ma'isyatan dunka. Dan ketika dia mendapatkannya, maka dia pun akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan harta tersebut. Karena tidaklah setiap harta, melainkan ada dua ujian. Melainkan ada padanya ujian, apakah dia akan membuka pintu atau menutup pintu. Kalau dia membuka pintu, maka itu pun tetap ada ujiannya. Kalau dia menutup pintu, maka itu pun ada ujiannya. Kalau dia menutup pintu, manusia akan mengatakan, hadza rajul la yuhibbul khair. Orang ini tidak mencintai kebaikan. Hadza rajul bakhil. Orang ini bakhil. Dia tutup pintunya. Dia tidak mau membantu saudaranya. Orang ini bakhil. Sehingga kalau sudah diberikan stempel, kalau sudah diberikan cap oleh masyarakat bahwasanya orang ini bukan orang yang baik, orang ini adalah orang yang tidak baik, orang ini bukan pecinta kebaikan, maka niscaya manusia akan benci kepadanya. Kalau manusia sudah benci, niscaya akan memusuhinya. Ini bagi mereka yang punya harta dan dia menutup pintu daripada rumahnya. Tidak mau memberi. Kalau dia membuka pintu sekalipun, maka dia mendapatkan dua ujian. Karena dia tidak akan bisa membuka pintu kepada siapapun. Paham ya? Membuka pintu maksudnya memberi. Seandainya dia memberi dengan hartanya, maka tidak semua orang akan mendapatkan hartanya. Ada sebagian yang dibuka pintunya, ada sebagian yang ditutup pintunya. Kenapa? Karena keterbatasan dari kekayaannya. Maka kalau dia buka pintu untuk orang lain dari bagian keluarganya, kemudian di sisi yang lain dia tutup pintunya, karena ada hajat padanya, maka orang yang ditutup pintunya, yang tidak mendapatkan kebaikan daripada hartanya, dia akan mengatakan, saya tidak mendapatkan pemberian.
sementara dia mendapatkan pemberian. Ada apa ini? Maka akan muncul permusuhan. Akan muncul kebencian dengan sebab harta. Demikian pula ketika berpisah daripada harta, itu pun terdapat ujian lagi. Ketika dia masih menginginkan nikmat harta, ternyata harta telah pergi daripada dirinya. Maka akan muncul kegelisahan. Itulah yang dikatakan, ma'isyatan dunka. Orang-orang yang berpaling daripada zikrullah, ma'isyatan dunka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini dalam kehidupan dunia. Belum lagi dalam kehidupan barzakh. Karena mereka kebanyakan para ulama menafsirkan, ma'isyatan dunka, azabul qabr. Kuburan. Bumi menghimpitnya menjadi sempit, itulah balasan bagi mereka orang-orang yang berpaling daripada zikrullah. Belum lagi di hari kiamat Allah katakan, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata kepada Rabbnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah kau dulu memberikan aku pandangan? Bukankah aku ketika di muka bumi adalah orang yang bisa melihat dengan kedua mataku? Qala kadzalika ataka ayatuna. Demikianlah. Sungguh dahulu telah datang ayat-ayat kami panasitaha. Ternyata kamu tinggalkan, kamu lalaikan, kamu berpaling daripada ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian pula kami lupakan kalian. Seorang yang memiliki dua buah mata, kemudian dia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dia melalui berbagai macam proses, haum, mizan, hisab, kemudian jisrun, jembatan, dalam keadaan buta, orang yang masih memiliki mata, itu keselamatannya dia pun tidak bisa menjamin. Dirinya tidak bisa menjamin akan selamat daripada jembatan yang ahaddu minas sayf, adaqu minas syar. Yang lembutnya lebih lembut daripada rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang, jembatan. Jisru jahannam. Jembatan yang diletakkan oleh Allah di atas punggung jahannam. Seorang yang memiliki dua mata itu pun tidak akan bisa menjamin bahwasanya dirinya akan selamat. Lantas bagaimana dengan orang yang buta? Na'udzubillah. Oleh sebab itu, jalan keselamatan tidak ada kecuali kembali kepada al-ilmu. Sebagaimana yang akan saya bacakan, apa yang telah digoreskan oleh Imam Ibn Al-Fayyim rahimahullahu ta'ala. Yaitu tentang permusuhan antara Iblis, la'natullah alaih, dengan anak Adam. Dan anak Adam, mereka adalah orang-orang yang kebanyakannya adalah orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmannya, inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard. Sesungguhnya kami telah hadapkan, kami telah tawarkan amanah ala samawati. Kepada langit-langit yang tujuh. Wal ard dan juga bumi. Wal jibal dan juga gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha. Ternyata mereka makhluk-makhluk yang azim. Makhluk-makhluk yang besar. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh dan gunung-gunung yang besar. Mereka fa'abaina ayahmilnaha. Mereka enggan. Mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Apakah amanah? Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Al-amru wan-nahyu, perintah dan larangan. Siapa yang mengikuti perintah, taat kepada perintah, maka baginya adalah pahala yang tidak ada batasannya. Akan tapi siapa yang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman sesuai dengan tindak kejahatan dan kemaksiatannya. Ternyata makhluk-makhluk yang besar angkat tangan. Ternyata makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat azim, yang sangat besar, mereka tidak sanggup. Mereka enggan untuk menolak amanah tersebut. Enggan di sini, kata Syekh Al-Sibi rahimahullah, bukan karena bermaksiat. Enggan di sini bukan karena bermaksiat kepada perintah Allah, karena Allah menawarkan dan mereka diberikan pilihan, mau atau tidak. Dan mereka memilih tidak mau untuk mengemban amanah tersebut. Apa alasannya? Wa ashfaqna minha. Mereka takut terhadap amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan. Akan tetapi manusia mengembannya. Amanah tersebut diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka manusia kebanyakan adalah zalum. Mereka zalim, tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jahulan dan mereka bodoh. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Yang mereka tidak tahu dampak apa yang telah mereka perbuat. Kebanyakan demikian. Mereka ketika melakukan pekerjaan,
melakukan sebuah amalan yang mereka lakukan, apa yang ada di hadapannya. Mereka tidak memandang bagaimana akibatnya. Itulah jahula. Akan tapi barakallahu fikum, Allah memberikan amanat agar Allah membedakan tiga golongan manusia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kelanjutan ayat tersebut, yu'adzibullahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Agar Allah mengadab orang-orang yang munafik dari kalangan laki-laki dan munafik dari kalangan wanita. Agar Allah mengadab mereka orang-orang yang musyrik dari kalangan laki-laki dan musyrikah dari kalangan wanita. Dua golongan. Golongan musyrik kafir, golongan munafik. Adapun kaum mukminin, Allah katakan, "Wa yatuballahu 'alal mu'minin wa kana Allahu ghafurar rahima." Agar Allah memberikan tobatnya kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya manusia makhluk yang lemah. Akan tapi kalau mereka beriman, mereka bertakwa semampu kekuatan mereka, maka yang kurang akan diampuni oleh Allah. Allah katakan, "Wa yatuballahu 'alal mu'minin." Allah akan memberikan tobatnya kepada orang-orang mukmin. Allah tutup ayatnya, "Wa kana Allah ghafuran rahima." Dan adalah Allah ghafur, Dia Maha pengampun seluruh dosa-dosa, rahiman. Dan Dia Maha lembut, Dia Maha penyayang terhadap hamba-hambanya, terlebih kepada kaum mukminin. "Wa kana bil mu'minin rahiman." Adalah Allah terhadap orang-orang mukmin rahim. Dia Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Allah dengan hikmahnya, sebagaimana dikatakan oleh beliau, "Annallah subhanahu bihikmatih." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya, "Sallatu 'alal 'abdi." Dia berikan kekuasaan, Dia berikan kepada seorang hamba satu pengganggu dari kalangan iblis, ala'in, aduan, musuh. Allah berikan kepada setiap anak Adam musuh dari kalangan iblis, lanatul alaih. Sebagaimana janji iblis di hadapan Allah Rabbul Alamin, "Fabima agwaitani la'ugwiyannahum ajma'in." Sebagaimana engkau telah membiarkan aku menyimpang, ya Allah, maka aku akan sesatkan mereka semua. "Tumma la'atiyannahum min baini aidihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin." Dan kemudian aku akan datang dari arah depan, aku akan datang dari arah belakang, dan aku akan datang dari arah kanan dan sebelah kirinya. "Wa la tajidu aktsarhum syakirin." Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada dirimu. Ini janji iblis, la'natul 'alaih. Akan tapi barakallahu fikum, 'alaina bil ikhlas. Wajib untuk kita mengikhlaskan niatan kita. Karena inilah jalan satu-satunya, tipe manusia satu-satunya yang iblis angkat tangan dari mengganggunya. "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hambamu, ya Allah. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka, anak Adam, mukhlasin, yang mereka ikhlas. Ketika mendapatkan pujian, tidak menjadikan dirinya GR. Ketika mendapatkan pujian, tidak menjadikan dirinya takjub. Ketika mendapatkan pujian, tidak menjadikan dirinya meremehkan saudaranya. Dia tetap mengikhlaskan. Dia tetap hadapkan wajahnya kepada Rabbul Alamin, mengharapkan apa yang ada di sisinya. Dan ketika dia mendapatkan cacian, ketika beragama, ketika mengenakan pakaian syariat Islam, ketika menerapkan syariat Islam pada dirinya, ucapannya, perbuatannya, dicaci masyarakat, dicaci keluarganya, maka sungguh dia tidak takut kepada cacian. Dia tetap menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Mukhlisin. Lewat pintu mana mereka? Tidak akan bisa mengganggunya. Oleh sebab itu iblis mengatakan, "Illa ibadaka minhumul mukhlisin." Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Dan seorang yang mukhlis adalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mukhlis adalah orang-orang yang akan dijaga dari kejelekan dan juga kekejian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kadzalika nusrifa anhu su'al fahsya." Demikianlah kami telah memalingkan su' kejelekan-kejelekan, wal fahsya, dan juga kekejian-kekejian. "Innahu," sesungguhnya dia Yusuf alaihi salam, "min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Siapa yang ikhlas, maka dia akan dijaga dari kejelekan. Siapa yang mukhlis, dia akan dijaga dari berbagai macam kekejian.
Itulah janji iblis kepada Rabbul Alamin. Dan Allah membiarkan. Dan ini hikmah. Penuh dengan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan kepada setiap anak Adam musuh-musuh dari kalangan syaitan. Yang syaitan ini kata Ibnu Al-Qayyim, aliman bituruki halakih. Yang syaitan ini sangat mengerti jalan-jalan untuk membinasakan anak Adam. Bagaimana caranya melumpuhkan anak Adam, syaitan ini cerdik sekali. Dia paham, dia mengerti jalan-jalan yang akan menghancurkan anak Adam. Wa asbabi syarr. Dan juga syaitan ini yang memusuhi manusia ini, dia mengerti faktor-faktor kejelekan alladzi yulqihi fihi mutafanninan, yang akan dilemparkan kepada anak Adam. Kalau anak Adam cinta kepada zina, maka syaitan akan membuka pintu lewat pintu zina. Kalau anak Adam cinta kepada musik dan khamr, maka anak Adam akan masuk lewat cinta. Karena cinta, khamr dan nyanyian tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa mengumpulkannya, maka dia sedang mabuk di dalam asmara. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau dia cinta kepada judi, maka syaitan masuk lewat pintu judi. Al-muhim, syaitan ini sangat ngerti pintu-pintu kejelekan yang mana yang harus dia lalui. Yalqihi fihi mutafanninan, yang dia sangat cerdik dalam hal ini. Fiha khabiran, dan dia sangat teliti. Teliti akan pekerjaan untuk menyesatkan anak Adam. Dari Siratal Mustaqim, harisan 'alaiha, bukan hanya cerdik, bukan hanya pandai, bukan hanya alim, akan tapi harisun, sangat berambisi untuk menjatuhkan anak Adam. La yafturu yadhah wala manaman, yang bukan hanya iblis, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak tidur, bahkan bukan hanya tidur, tidak tidur, bahkan iblis al-la'in, dia tidak pernah kendor semangatnya. Tidak pernah gembos semangatnya untuk mencelakakan anak Adam. Wala budda lahu min wahidah, sudah menjadi kemestian bagi iblis al-la'in untuk menjalankan aksinya melalui 6 pintu. Salah satu daripada 6 pintu yang akan disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yanaluha minhu, yang iblis ingin merenggut anak Adam ini dengan 6 perangkapnya. Yang dia harus berhasil daripadanya. Mesti berhasil. Ahaduha, perangkap yang paling pertama. Inti, tujuan daripada iblis al-la'in adalah wahya ghayatu muradih minhu. Dan ini merupakan puncak kehendak dan keinginan ambisi iblis kepada anak manusia, yaitu ayahula bainahu wa bainal ilmi wal iman. Yang pertama adalah untuk menghalang-halangi antara hamba Allah, antara manusia dengan ilmu dan iman. Menghalang-halangi. Bagaimana caranya agar anak Adam ini bodoh? Bagaimana caranya agar anak ini jauh daripada ilmu? Kalau jauh dari ilmu, sangat sulit baginya untuk beriman. Kalau dia beriman tanpa ilmu, akan muncul keraguan-raguan. Itu yang diinginkan. Yang sangat diinginkan oleh iblis adalah agar jauh dari ilmu dan jauh dari iman. Fayulqihi fil kufri. Kalau jauh dari ilmu, kalau jauh dari iman, maka sangat mudah iblis untuk melemparkan kepada kekufuran. Gampang, mudah, kecil. Kecil bagi iblis untuk menergelincirkan anak Adam yang bodoh terhadap ilmu, yang tidak punya iman. Ditukar dengan Indomie 1 kardus, dijual agamanya. Berubah KTP-nya. Apa sebabnya? Kerdilnya dia. Sedikitnya ilmunya dan sedikitnya imannya. Akhirnya dijual agamanya untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas. Fa'idha zafara bidhalik. Kalau iblis sudah bisa menguasai anak Adam lewat pintu ini, faragha minhu, baru dia bisa menghela nafas panjang. Wastaraha, dia bisa beristirahat. Karena ini intinya, kalau sudah menjadi kafir, selesai. Kalau dia kafir ternyata rajin sedekah, kalau dia kafir tapi ternyata bakti sosial, bikin rumah sakit gratis, bikin sarana pendidikan gratis, bikin klinik bersalin gratis, berbagai macam gedung-gedung dibangun, berbagai macam sembako diberikan kepada seluruh manusia secara cuma-cuma, tapi kafir,
Selesai bagi iblis. Karena iblis tahu bahwasanya siapa yang kafir, amalannya tertolak. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan dari kalangan orang-orang kafir. Faj'alnahu, kemudian kami jadikan amalan-amalan besar mereka ditampakkan, inilah amalanmu, inilah amalanmu, inilah amalanmu, inilah amalanmu, besar sekali. Akan tapi ketika tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan. Seperti kalau kita buka jendela, kemudian masuk sinar matahari, kita akan lihat debu-debu berterbangan. Itulah haba'an mangtura. Itu amalan orang-orang kafir. Mereka melakukan kebaikan, tidak akan diterima. Apalagi kalau mereka melakukan kejelekan. Maka iblis baru bisa istirahat dari orang tersebut. Fa'in fatathu hadis. Kalau iblis terluputkan, dia enggak sanggup diajak kepada kekafiran, dia masih punya setitik keimanan. Diajak kepada kekufuran, orang ini masih kokoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Wahadilil Islam harisa ala dalwil kufri. Kalau orang ini masih saja tidak bisa diajak kepada kekufuran, dikeluarkan daripada hidayah Islam, maka syaitan dan iblis tentunya, dia masih punya ambisi, yaitu akan mengajak kepada yang ada di bawah daripada kekufuran, wahyal bid'ah, yaitu kebid'ahan. Karena bid'ah adalah baridul kufri. Bid'ah adalah kantor posnya kekafiran. Kalau sudah masuk kantor pos, maka dia akan menghantarkan kepada tujuan. Apa tujuannya? Kekafiran. Itu yang diinginkan. Wahya ahabu ilaihi minal ma'asiyah. Bahwasanya kebid'ahan adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal ma'siyata yutabu minha, karena seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala diharapkan si pelakunya akan tobat. Kenapa diharapkan dia akan bertobat? Pezina sekalipun, tukang khamr sekalipun, tukang judi sekalipun, hati kecilnya akan berbisik, kapan kamu akan bertobat? Kapan kamu akan kembali kepada Allah? Kapan kamu akan menjadi si fulan yang setiap hari ruku dan sujud ke masjid? Kapan kamu akan berhenti daripada aksimu? Ini bisikan jiwa pada diri mereka, orang-orang ahlul ma'asi. Kapan kamu akan kembali? Dia menyadari bahwasanya dirinya melakukan kemaksiatan. Wal bid'ah la yutabu minha. Adapun kebid'ahan sangat sulit diharapkan baginya untuk bertobat. Li'anna sahibaha yara. Karena si pelaku bid'ah, dia memandang annahu ala huda, bahwasanya dirinya berada di atas suatu petunjuk. Ketika melakukan bid'ah, subhanallah, sampai ke tol sekali, pagi, siang, sore, malam, habis waktunya untuk bid'ah. Bahkan bisa mengucurkan air matanya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya melakukan kebaikan. Dia merasa bahwasanya dirinya di atas hidayah. Bagaimana mungkin kita akan mengajak orang, kita mengajak orang yang seperti ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dirinya merasa bahwasanya dirinya berada di atas suatu kebaikan. Wa fi ba'dil athar yaqulu iblis, oleh sebab itu sebagian athar Israiliyat menyatakan bahwasanya iblis pernah mengatakan ahlaktu bani atau ahlakat bani adam bidzunub. Anak-anak Adam itu binasa dengan dosa-dosa. Mereka melakukan dosa, itulah lambang kebinasaan. Akan tapi wa ahlakuni bil istighfar. Akan tetapi ternyata anak-anak Adam menghancurkan aku dengan istighfar mereka. Wa bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, tauhid. Tauhid akan menghancurkan iblis. Falamma raaitu dzalik, maka tatkala aku pandang hal yang demikian, bahwasanya mereka melakukan dosa, suatu saat mereka kembali dan itu menyedihkan iblis. Batastu fihim, maka iblis yang terlaknat menyemburkan syubhatnya, meniupkan hembusannya kepada manusia, al-ahwa, melalui hawa nafsu. Fahum yudnibun walayatubun. Mereka melakukan dosa, tapi mereka tidak mau kembali kepada Allah. Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka menyangka bahwasanya dirinya sedang melakukan amalan yang paling terbaik, yaitu bid'atun. Fa'idha dhafaru minhu. Kalau iblis sudah mengendalikan anak Adam melalui pintu bid'ah, sayyarahu min ru'atihi wa umara'ihi,
maka akan diserahkan orang ini kepada ru'at, kepada gembala-gembala iblis, anak buah iblis, dan juga jenderal-jenderalnya. Fa in a'jizathu syaghalahu bil 'amalil mafdul. Kemudian saya ringkas, kalau dia tidak bisa diajak kepada bid'ah, maka iblis laknatul 'alaih, dia akan mengajak anak Adam untuk melakukan dosa besar. Karena bid'ah lebih besar daripada kemaksiatan. Kalau syaitan mengerti bahwasanya hawa nafsu anak Adam ini cinta kepada zina, maka syaitan akan merayu lewat pintu zina. Kalau cinta kepada khamer, maka syaitan akan merayunya untuk mereguk khamer. Kalau anak Adam ini cinta kepada nyanyian, maka iblis akan mendendangkan kepada anak Adam tersebut kepada nyanyian-nyanyian yang dia ingatkan, yang sangat dia inginkan. Kalau anak Adam ini tidak bisa diajak kepada dosa-dosa besar, diajak kepada kekafiran, kuat sekali la ilaha illallahnya. Diajak kepada kebid'ahan, masih kuat terhadap sunnahnya. Diajak kepada kemaksiatan besar, terlalu kuat takwanya. Maka syaitan, al-la'in, dia akan mengajak kepada dosa-dosa kecil. Ini kan kecil, enggak apa-apa lakukan. Berapa banyak di antara mereka? Ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka diajak dosa besar, mereka tidak bisa. Tapi kalau dosa kecil, akhirnya mereka terjatuh juga. Maka diperhatikan, hati-hati. Jangan sampai menjadikan iblis bergembira disebabkan karena kita memperturutkan apa yang telah dia berikan perangkap kepada kita. Kalau ternyata diajak dosa kecil tidak bisa juga, terlalu kuat tauhidnya, terlalu kuat sunnahnya, terlalu kuat ketakwaannya, maka syaitan akan beralih kepada perkara yang lain, yaitu bil amal syaghalahu bil amalil mafdul amma huwa afdalu minhu. Maka syaitan akan menyibukkan anak Adam tersebut dengan perkara-perkara yang tidak afdal, sehingga meninggalkan perkara yang afdal. Banyak sekali jalannya. Diajak kafir, enggak bisa. Diajak bid'ah, tidak mau. Diajak kemaksiatan, tidak bisa juga. Maka disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini termasuk tipu daya syaitan, al-la'in. Kemudian yang keenam, kalau ternyata dia masih bisa, ngerti, ini perkara tidak afdal, justru saya tinggalkan yang afdal, maka dia tinggalkan. Tidak bisa, diganggu oleh syaitan. Wahiya taslitu hisbahu alihi. Maka syaitan akan muncul melalui bala tentaranya, yu'dhunahu wa yushattimunah, dengan cacian, dengan makian, atau dengan bisikan-bisikan jiwa. Seperti takjub. Memang yang soleh kamu saja di sini. Yang paling komitmen terhadap sunnah cuma kamu orangnya. Yang paling rajin ke masjid cuma kamu orangnya. Atau dicaci, kamu ini kurang pahalanya atau kamu kurang amalannya. Lihat bagaimana si pula dicaci dengan berbagai macam cacian. Kamu ini sok sunnah, kamu ini dan itu. Berbagai macam cacian dari syaitan melalui bisikan-bisikan. Kalau orang tersebut adalah ahlu ibadah, maka syaitan masuk lewat pintu takjub. Kalau ternyata anak Adam ini, ahlus sunnah ini, ternyata jatuh kepada kemaksiatan, maka dia akan masuk lewat pintu cacian. Bagaimana mungkin kamu seorang sunni melakukan ini? Dasar kamu, hina kamu. Yang penting orang ini bagaimana caranya supaya sedih dan berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikomentari oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fakaifa yumkin, maka bagaimana mungkin, ayata harasa minhu, bagaimana mungkin seorang hamba akan lepas, selamat dari perangkap, 6 perangkap tersebut, 4 perangkap-perangkap atau jerat-jerat syaitan tersebut, man la ilma lahu bihadihil umur. Bagaimana mungkin seorang akan bisa selamat dari perangkap tersebut, kalau dia tidak mengerti tentang 6 perkara ini. Wala bi'aduihi, kalau dia enggak kenal kepada musuhnya, bagaimana mungkin dia akan selamat? Wala bima yahsinuhu minhu. Dan bagaimana pula seorang hamba menjadikan dirinya perisai dari gangguan syaitan tersebut? Fa innahu la yanju min aduhi. Karena ketahuilah, seorang hamba tidak akan bisa selamat dari musuhnya ini illa, melainkan, kecuali illa man arafa tariqahu lati ya'tihi minha.
Tidak ada yang bisa selamat daripada hembusan-hembusan syaitan ini kecuali orang yang mengerti jalan yang suka dilalui oleh syaitan. Wajaisha dan juga tentara-tentaranya. Alladhi yasta'inu bih alihi, yang mereka menjadikan fasilitas untuk masuk ke dalam hati anak Adam. Wa arafa tadakhilahu makharijahu, dan juga yang akan menyelamatkan seorang hamba adalah kalau dia sudah mengetahui pintu masuk dan pintu keluar syaitan dari hati anak Adam. Wa kayfiyatu maharibatah wa bi ayyi syai'in yuharibu, dan seorang hamba akan selamat kalau dia mengerti bagaimana cara memerangi iblis dan dengan apa cara memerangi iblis, dengan cara apa? Maka harus belajar. Intinya dengan ilmu. Wa bimadza yudawi jarahatah, dan demikian. Siapa yang ingin selamat dari tipu daya syaitan, maka dia pun harus mengerti dengan apa dia mengobati luka-luka yang telah digoreskan oleh iblis. Kalau maksiat, berarti cara mengobatinya adalah tobat. Kalau lalai, cara mengobatinya adalah zikrullah. Demikian. Wa bi ayyi syai'in yastamidul quwwah liqitali, dan tidak ada yang bisa selamat dari tipu daya syaitan ini kecuali orang yang mengerti bagaimana cari mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya. Wa daf'ihi, cara untuk menolaknya. Wa hadza quluhu la yahsulu ila bil ilm, maka semua ini tidak akan bisa didapati kecuali dengan cara menuntut ilmu. Fal jahil fi ghaflatin wa amiya an hadzal amr al-'azim wal hatab jasim. Adapun orang yang jahil, adapun orang yang lalai daripada zikrullah, orang yang buta terhadap perangkap-perangkap syaitan, maka mereka akan menjadi santapan bagi syaitan. Wa li hadza jaa dzikrul aduwi wa sya'ni wa junudi wa makayidihi fil qur'ani katsiran jiddan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyebutan musuh dan juga keadaannya dan juga musuh-musuh atau rencana-rencana jahatnya, tipu daya syaitan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhu aduwwa. Banyak dalam Al-Qur'an. Walihajati nufus ila ma'rifati aduwiha, karena jiwa manusia sangat butuh untuk mengetahui bagaimana cara melawan iblis ini. Wa turuki muharabatih, dan juga cara untuk memeranginya. Wa mujahadatih, dan cara untuk berjihad melawannya. Falaula annal ilmu yakshifu an hadza, ketahuilah kalaulah bukan karena ilmu maka tidak akan bisa tersingkap ini semua. La manaja manaja minhu fal ilmu huwa alladhi tahsul bihi najah, maka sebabnya cuma satu yaitu ilmu, maka ilmulah yang akan menjadikan anak Adam selamat daripada perangkap-perangkap syaitan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.